Wow, dia dapat. Dapat. Lamaan. Lamaan. Dapat ikan gulama nih. Mainstreamnya dia pakai udang. Udang kupas atau apa? Udang kecil. Oke, selamat sore. Ketemu lagi bareng kita nih. Kali ini kita di Muara Wonokerto atau TPI Wonokerto, TPI-nya tuh TPI Wonokerto Pekalongan. Nah, informasinya di sini lagi ramai ikan gulama, ikan enak, sama ikan laosan. Nah, kalau kedua ikan itu kan ke apa namanya? Biasanya kan umpan alaminya pakai udang kupas tuh, sama udang kecil-kecil. Nah, kita mau memperkenalkan ini nih. Kita mau pakai metal jig. Kalau bisa dibilang kita main short cast lah ya, karena kita main land bass dan kita short cast main slow. Karena dua ikan tersebut cenderung mencari makan secara koloni dan berada di dasar sampai pertengahan air. Kalau di air-air dalam gini, biasanya mereka nggak jarang naik ke permukaan. Nah, kita main cik-cik yang agak gemuk-gemuk gini nih, biar nanti turunnya agak cepet juga. Karena kita mencari apa namanya gerombolan ikan, koloni ikan yang berada di dasar. Ini ciknya. Salah satu ciknya. Apakah harus seperti ini? Enggak. Ya, enggak mesti sih, cuma cenderung lebih enak buat main ikan-ikan dasar, main slow. Nah, target kita hari ini ikan gulama sama ikan laosan. Yuk, kita mancing dulu. Dia strike loh dia. Kempit pot wongi. Sama orangnya tuh. Ikan asing, bukan bulan nih. Ini cumi nih, cumi. Gurih tapi banyak gurihnya. Ramaan. Ramaan. Jangan pernah bosan untuk mencoba. Jangan terpaku kalau bahwa apa namanya kalau mantap harus pakai umpan alam itu. Cobalah pakai umpan apa namanya umpan buatan, umpan tiruan. Kalau mau omset jangan pakai lagi main. Pakailah yang ternyata besar. Mancing bukan di spot pribadi, spot rahasia, dan kita mancing spot umum, spot sejuta umat loh, orang, loh, orang semua loh. Kita nggak mancing di spot pribadi bukan, kita mancingnya di spot sejuta umat, spotnya orang rame-rame. Jadi kita tetap yang mancing. Jangan pernah apa namanya. Jangan pernah takut untuk mencoba.
Ayo. Selamat, John. Sudah lama 3 bulan enggak mancing. Ikan lausan pakai metal jig. Metal jig handmade. Nah, kenapa kita memperkenalkan metal jig? Karena kalau metal jig ntar setidaknya industri home industry terutama kan. Home industry metal jig terutama di Pantura makin meningkat. Nah, cara mainnya dia kita main lempar sampai dasar tuh. Dasar kan. Nah. Mau tengok. Sampai dasar. Terus kalau lausan ya kita main jet 1-2 kali biar cik naik ke atas, kita nunggu cik turun. Biasanya dia main nyambernya ketika cik posisi turun. Nah, kalau buat gulama dia cenderung agak ke bawah lagi. Kalau lausan kan kita jerknya agak kasar tuh kak, biar naik ke atas. Nah, kalau gulama kita main slow lagi, main agak bawah. Oke. Okay. Yuk. Oke, istirahat kehiyuk. Kemudian trip kita kali ini karena udah sore mau minum haus. Nah, buat video berikutnya kita rencana mau bikin review buat freshwater. Kalau kemarin-kemarin kita cenderung main sampai saat ini sih kita cenderung main ke air asin sama muara. Nah, kali ini kita mau review dua lure dari Hinomiya Premium Popper 4 cm 3,1 gram sama premium ini. Dua lure ini sebenarnya sudah habis, sudah ada reviewnya. Cuma, oh ya, turun. Kali ini kita mau buat trip freshwaternya. Target rencana kita mau cari maser sama hampala. Oke, sekian video kita kali ini. Selamat sore.